buktikan sakti. Begini aksi Gus Samsudin jalani ritual topo pedem. Dilansir dari jakartakilat.com, sedang menjadi perbincangan hangat Gus Samsudin pernah jalani ritual topo pedem. Gus Samsudin sedang viral akibat perseteruannya dengan Marcel Radival atau pesulap merah. Beberapa aksi yang dilakukan dalam konten YouTube-nya yang dikenal sakti ternyata hanya trik sulap semata. Hal tersebut telah beberapa kali dibongkar oleh pesulap merah dalam akun YouTube-nya. Salah satu aksi Samsudin yang viral adalah ritual topo pendem. Gus Samsudin melakukan ritual topo pendem dengan cara dipendam di dalam tanah dan dilakukan seperti layaknya orang meninggal. Mulai dari dibungkus kain kafan, disolatkan, dan dikubur persis seperti orang meninggal. Akibat aksi tersebut, netizen bertanya-tanya tentang tujuan dan bagaimana hal tersebut dapat terjadi. Tidak gampang itu melenceng, karena saya tahu betul ilmu itu, insya Allah, ungkapnya. Karena abah saya pernah melakukan 7 hari dan topo pendem itu harus ada gurunya. Harus ada nujusnya, tanpa ada nujusnya, ini tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang. Dilansir di kanal YouTube Away Channel memberikan keterangan. Ia juga mengatakan untuk jangan sekali-kali ritual tersebut dikaitkan dengan syariat agama karena ritual topo pendem ini memang tidak ada hubungannya dengan syariat. Dah, menurut kalian bagaimana nih guys tanggapannya? Terus di kolom komentar ya guys.